Berikut ini cara untuk mengunci layar HP Oppo. Jadi untuk mengunci layar HP Oppo, berikut ini bagi kalian yang masih pemula. Pertama buka yang namanya pengaturan di sini. Nah, setelah masuk ke bagian pengaturan, kalian lihat di bagian keamanan dan privasi yang ini. Kemudian setelah itu ada menu membuka kunci perangkat. Kemudian lihat di sini dia ada dua, sidik jari sama kunci layar. Karena judul, saya pilih yang kunci layar. Di sini kalian bisa pilih password, PIN, atau pola. Di sini saya akan pakai PIN. Jadi kita dikasih peringatan kalau lupa HP harus di-reset untuk membuka kembali. Jadi harus diingat. Jadi lanjut. Kalau mau mengganti di sini, mau berapa angka? 4 angka, 6 angka. Nah, saya pakai 4 angka. Ada juga pakai password, pola. Masukkan angkanya. Nah, ini karena terlalu mudah, dia ada peringatan, pilih gunakan. Konfirmasi lagi dengan PIN yang sama atau pola yang sama. Ini disuruh aktifkan sidik jari, tapi kalian bisa aktifkan nanti. Kalau sudah kita kunci, lihat hasilnya, ketuk dua kali. Usap ke atas, masukkan PIN, dan berhasil.